Halo semua, balik lagi di Shinin Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada kali ini, gue akan membongkar misteri, apakah monster kraken itu ada di GTA 5? Apakah monster kraken itu ada di laut yang paling dalam yang ada di GTA 5? Kita simak aja video ini ya, Bro. Nah, seperti pertanyaan dari komentator ini bilang, "Bang, kalau kraken di GTA 5 itu asli ada atau hoax, Bang?" Nih, coba lihat videonya. Oke. Jadi, mengenai kraken atau monster yang ada di GTA 5 ini, itu masih teka-teki, Bro. Ada yang bilang mod, ada juga bilang itu cuman cahaya, itu cuman dari apa ya namanya ya? Ya, itu objek-objek laut yang menyerupai sebuah monster gitu. Ada yang bilang seperti itu. Nah, makanya kita langsung saja bahas di video ini, Bro. Biar kalian juga nggak penasaran gitu. Biar kalian juga bisa dapat jawaban yang benar-benar detail. Ya, karena di sini gue akan menginvestigasinya secara detail. Tenang aja, Bro. Di sini mah nggak ada hoax-hoax, Bro. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini gue akan memakai Franklin, oke ya. Dan di sini gue akan memakai mod menu yang di mana? Tahan dulu. Aduh. Gue malah ganti karakter dong. Malah pakai Trevor dong. Orang gue pengen pakai Franklin. Ya udahlah ya, udah terlanjur ya. Gue nggak sengaja kepencet F7 deh malah. Oke, kita pakai Trevor aja ya. Oke, di sini Trevor udah rapi, siap mencari misterinya ya. Di sini sekali lagi gue bilang gue pakai mod menu yang di mana mod menu ini hanyalah tools ya, alat untuk membantu investigasi kali ini. Yang di mana GTA 5 gue ini sama sekali tidak terpasang mod apapun ya. Di sini semua masih original kecuali di sini gue hanya memakai mod menu. Oke, di sini mod menu mampu membuat karakter Trevor ini menjadi kebal, never wanted, tidak pernah dikejar oleh polisi, ya. Pokoknya macam-macam itulah, bisa ngebantu teleport juga lagi. Oke. Okay? Nah, gue udah nemu nih videonya. Jadi videonya itu di sini yang bernama Dr. GTA, di situ dia menemukan. Oke. Okay? Oke, dia bilang holy shit guys, what is this? Oke. Okay. Oh my god. Oke, seperti yang ada di video Dr. GTA. Oke, dia disuruh hit like. Oke, di sini gue udah hit like, tapi gue suruh sign in dulu nih. Oke lah ya, jadi nggak bisa nih, gue suruh login dulu cuy. Intinya di Dr. GTA ini dia menemukan kraken cuy. Oke, seperti gurita raksasa yang dimana ini jarang sekali ada di GTA 5 cuy. Karena di GTA 5 itu paling ada hiu ya. Hiu doang paling yang berbahaya gitu, yang buas, paus gitu paling ya. Tapi di sini kraken hiu besar cuy. Oke, di sini dia berada di laut yang paling dalam cuy. Oke, sepertinya dia berada di sini cuy ya. Seperti gue lihat di mapnya, dia berada di sini. Ini ada lingkaran ya. Ya, ada lingkaran nih kalian lihat ya. Aduh, gua zoom dulu deh cuy. Ya, di sini ada lingkaran. Tuh ya, lingkaran di sini. Di video dia sebelumnya yang dimana kan dia di sini nih di tanggal Desember ya. Di Desember ini finalnya nih. Dia akhirnya menemukan giant octopus nih, si kraken ini. Dia juga mempunyai video sebelumnya di bulan November ya. Di situ dia tidak menemukan kraken, tapi dia hanya menemukan cahaya-cahaya doang cuy. Oke. Nah, di situ dia ngasih tahu kalau lokasinya itu berada di sekitar sini nih. Ya, berada di sekitar sini. Ya, persis di videonya. Di sini di peta ya ada lingkaran nih, kalian lihat kursor gua ada lingkaran ya, di sini ada lingkaran juga. Oke, berarti dia di sekitar palung laut yang paling dalam gitu. Nah, berarti di sini nih, paling hitam lautnya ya, paling dalam di sini cuy. Oke, gue tandain aja di sini. Jadi nanti si Trevor ini ya, gue aturan tadi pakai Franklin gitu, tapi nggak sengaja kepencet akhirnya pakai Trevor. Di sini Trevor akan gue paksa buat ke tempat itu. Oke, di sini dia ngasih tahu detail-detailnya doang. Kayak kita pause aja, kita udah, gue udah paham lah, udah dapet lah intinya maknanya gitu. Nah, di sini juga ada YouTuber dari Dark Corners, subscribernya juga udah jutaan cuy. Ya, di sini dia kayak buat Machinima, film tentang GTA ya, tentang misteri kraken ini. Oke, gua langsung aja ke ininya, ke intinya dari video ini. Dia menemukan sebuah cahaya. Gua udah lihat video ini cuy, gua udah nonton, makanya di sini gua kasih tahu kalian cuy. Oke, di sini pakai bahasa Inggris. Akhirnya dia menemukan sebuah kayak cahaya bola mata gitu dua. Ya, tapi dia nggak bisa deketin cuy. Ya, kalian lihat di sini ini, gua coba lihat-lihat, dia nggak bisa berhasil deketin. Oke. Tenang aja bro, di sini gue bakal buktiin sebukti-buktinya dah, pokoknya dah. Gue buktiin bener-bener gue kuras sampai dalam-dalam nih. Apakah bener ada
gitu loh. Karena banyak banget netizen yang di video-video sebelumnya nanya juga gitu. Kraken, Kraken, Kraken. Nah, tapi dia bedanya dia di laut ini. Oke? Okay? Entahlah, ntar kita bahas masa di laut di mana, intinya di palung laut yang paling dalam gitu ya. Oke, okay, namanya di abyss ya, di abyss ya, emang paling abyss gitu. Laut terdalam itu namanya di abyss ya, karena memang sudah habis. Garing banget cuy. Oke, langsung aja kita teleport ke waypoint. Nah, enaknya tuh mod menu tuh kayak gini. Nah, di sini gua udah ke waypoint ya. Oke, okay, di sini gua udah ke laut yang paling dalam. Oh, belum ternyata. Oke. Okay. Oke, okay, di sini karena gak mungkin gua berenang selambat ini, akhirnya gua memutuskan ya untuk pakai mobil ini aja, mobil amfibi. Namanya itu Stormbird. Nah, enaknya pakai mod menu gini, cuy. Ya. Kita bisa manggil mobil. Oke, kita dulu bentar, gua lupa nih gimana pakai, gimana ngeluarin sayap ya. Oke, pencet H ternyata. Oke, di sini gua langsung aja. Tahan dulu deh, biarin mobil juga enggak lama, gua modif mobilnya. Menu custom, auto upgrade ya. Ini gua udah upgrade paling full nih. Tuh. Upgrade paling full, make sure lagi. Nah, udah upgrade paling full ya. Tuh ya, di sini gua akan langsung pergi ke palung laut yang paling dalam. Ya, sama seperti di video, warning. Tuh. Kalian baca di atas, warning, approaching crash deep, yang di mana di sini gua udah paling terdalam nih, cuy, lautnya, cuy. Apakah paling terdalam? Iya, cuy, paling dalam kayaknya. Buset dah. Buset dah, apa begini? Oke, tahan dulu ya. Lalu kita cari, cuy. Ini kenapa lama, cuy? Mobilnya kenapa nggak jalan-jalan? Nah, jadi ini dong jalan dong. Nah, di sini kalau videonya agak membosankan ya, kalian tinggal cepetin aja videonya. Intinya di sini gue pengen selidikin dulu. Nanti kalau sekiranya ya 2 menitan gue nggak nemu apa-apaan ya, nanti gue akan langsung tunjukin bener-bener kebenaran yang sebenarnya gitu loh. Gue pengen bener-bener verifikasi yang paling bener. Ini sebenarnya misterinya ada nggak sih? Oke, di sini gue udah paling dalam nih, cuy. Oke, di sini gue nggak bisa dapat exact ini ya, lokasi apa, lokasi tepatnya gitu, karena dia juga dia di posisinya malah nggak paling dalam tuh ya. Kalian lihat di sini masih ada rumput noh ya, di peta nih nih, kalian lihat tuh, itu dia tidak berada di item-itemnya tuh, kalian lihat ya tuh ya, dia tidak berada di paling dalam lautnya, justru si Dr. GTA ini tuh ya. Dan gue akan coba di paling dalam gitu loh, karena tadi juga nggak di paling dalam, nggak ada. Nih ya, gue berada di sini ya, ini udah ujung laut cuy, utaranya apa ya, bener ya, utaranya ya kalau nggak salah ya, utaranya wilayah San Andreas ini paling dalam. Ini emang terkenal, aduh salah, emang terkenal ini tuh. Gue dapat warning approaching crash deep, yang dimana kalau gue makin dalam nanti mobil gue ini hancur, dan kalau gue paksa makin dalam nanti gue bakal balik lagi ke daratan gitu. Emang udah diprogram sama gamenya, kecuali kalau gue pakai mod tambahan yang membiarkan gue buat nyampe ke dalam paling dalam gitu, yang dimana bakal unlimited gitu, gelap doang ya. Tuh kalian baca hull integrity, intinya di sini gue tekanan lautnya udah parah banget cuy, udah parah banget ini cuy. Oke, okay, gue bakal paksa aja cuy, sampai dalam cuy. Tuh, oke okay, dah. Di sini gue pengen pakai ini dulu, biar kelihatan nih ya. Tuh ya, biar kelihatan, biar cepet nuh. Gue, tuh biar gue jelajahinnya cepet. Oke, okay, mobil gue malah hilang. Oke, okay, gue sampai sini nih. Ya, kalau gue nggak pakai mod gue udah tewas ini, dari kapan tahu ini. Untung gue pakai mod kebal nih. Tuh, gue cari dulu cuy. Santuy cuy, ini gue di jalur yang paling dalam. Kalau kalian lihat di sebelah kiri, itu gue melewati apa ya, kayak jalur gitu. Ini udah paling dalam cuy. Sebenernya sih paling dalam yang tadi, cuman tahan dulu lah, gue explore dulu nih, biar gue dapet cahaya-cahayanya ya. Sudah tabrak, agak susah ya, lemot juga ya, lemotnya. Nih gue juga bisa nembak pakai ini nih. Lalu nembaknya gimana ya? Tuh, gue nembak-nembakin tuh. Pencet apa tadi? Oh, kan? Gue nembak-nembakin torpedo. Gak ada cuy, ini kosong nih. Oh iya, by the way, ini ya, biar kita langsung bener-bener terpercaya nih. Di sini gue akan pakai filter ya. Ini namanya kayak hit detector, oke? Okay? Jadi di sini sebentar, vision hack. Oke, okay, jadi di sini gue pakai hit vision. Jadi setiap yang namanya itu panas tubuh atau suhu tubuh, intinya
panas yang terdeteksi nanti akan berwarna kuning seperti ini. Ini adalah si Trevor nih. Ini warna kuning ini adalah panasnya si Trevor, cuy. Nah, di sini tidak ada, sumpah, nggak ada binatang, cuy. Tuh, nggak ada binatang-binatang. Tuh, nah ini gue baru masuk zona dalam nih, cuy. Ya, kalian lihat karena gelap juga, tuh. Kalian lihat, ini yang panas hanya si Trevor doang nih. Heat vision ini nih. Tuh, kan kelihatan tuh palung lautnya tuh paling dalam nih. Gue coba paling dalam ya. Gue akan paksa. Ini paling dalam, cuy. Bener, cuy. Ya, ini hanya Trevor yang panas. Kalau nanti ada panas nih, ada suhu apa, ada makhluk hidup, nanti akan terdeteksi. Gitu, cuy. Nah, makanya gue pakai ini nih buat bener-bener terverifikasi nih. Oke. Gue coba paling dalam di sini. Dan dulu ya, gue pindahin aja biar paling dalam. Paling dalam. Wah, wah, udah meledak nih. Udah meledak nih, cuy. Udah paling dalam. Ngeheng, cuy. Udah paling dalam itu enggak jalan ya. Kalian lihat. Oke, gue matiin dulu coba, gue lihat. Nah, ini udah paling dalam, cuy. Mobil gue hancur. Hancur mobil gue tuh. Tuh, kan gue akhirnya balik lagi ke daratan. Ya itu emang udah batasnya. Nah, contoh nih, heat vision gua di apa? Di daratan tuh. Kalian bakal lihat tuh, ada apa namanya itu ya? Terdeteksi tuh. Nah, ini kelinci tuh, ya kan? Nah, tandanya ada makhluk hidup, cuy. Nah, inilah heat vision. Jika kelincinya gua tembak, kelincinya apakah mati? Ya, mati. Kelincinya mati. Tuh, ya. Tuh, ya nih, gua tuh kelincinya kabur. Oke. Inilah gunanya heat vision. Nah, tapi yang pengen gue kasih tahu nih, ini bener-bener menjawab semuanya nih. Apakah emang ada monster, ya, monster kraken atau monster-monster lainnya, monster laut yang ada di GTA 5 ini? Di sini gue akan membuktikan yang dimana mod menu ini dapat men-scanning seluruh makhluk hidup biota laut, entah itu macan, ikan, segala macam. Mod menu itu tuh bisa, cuy, dari file GTA-nya langsung gitu. Nah, makanya di sini gue akan tampilin seluruh binatang laut yang ada di sini. Dari mulai animal emang binatang, maksud gue seluruh binatang yang ada di GTA 5 ini gue akan tampilin, cuy. Oke, di sini gue tampilin di sini aja ya. Kelihatan ya? Nah, di sini gue akan langsung tampilin aja spawn entity to the world. Di sini akan gue tampilin animal. Nah, di sini gue klik animals. Di sini ada seluruh binatang nih. Kalian lihat ya, gue klik ini anjing, ya. Bawahnya lagi Australian Shepherd, nih anjing. Anjing kan bener kan? Ya. Boar, babi hutan, babi, kucing, simpanse. Nah, tuh simpanse, chop, ya anjingnya si Franklin. Oke, kormoran. Nah, ini aduh enggak kelihatan nih. Ya, ini kayak unggas lah ya. Sapi. Ya, ini masih binatang-binatang darat nih, cuy. Gagak, tuh, burung gagak ini. Pokoknya mod menu ini men-scan lengkap nih seluruh binatang yang ada di GTA 5, di GTA 5. Oke, gue di sini aja kali ya biar terangan dikit ya. Kegelapan, cuy. Atau enggak tempat bener deh tempat tadi, cuman gua ganti siang aja kali ya. Soalnya gelap banget, cuy. Sorry, cuy. Gua ganggu sebentar. Bentar ya, siang aja. Nah, siang aja. Jadi enggak ini gitu loh. Ups. Oke, ini binatang udah semua ya. Tuh. Oke, jadi biar terang. Oke, dari ulang lagi. Enggak dari ulang, kita lanjutin yang terakhir tadi. Oke, terakhir kita tadi sampai sapi ya. Sapi, koyot. Eh, coyote. Crow, burung gagak udah. Rusa, dolphin. Tuh ya, lumba-lumba. Mati lumba-lumbanya ya. Iyalah mati di darat. Fish, ikan kecil, hiu apa namanya? Hiu patil ya. Aduh gua enggak tahu namanya, ada hammerhead. Pokoknya nah mau kayak patil dah. Hawk ya, burung. Hen. Ayam kayaknya nih. Ya, ayam. Tuh paus. Ya, nih baru monster nih. Tuh baru gede tuh, paus. Oh, pada mati pausnya. Tuh ya. Oh, pausnya pada mati. Ini yang besar, emang besar, cuy. Ini husky, anjing, killer whale, ya paus juga, mountain, tuh, apa, singa gunung tuh, babi ternak,
Tuh pigeon. Dot bayi, pigeon kok dot bayi apa? Burung. Podel, apa nih? Podel anjing juga, anjing peliharaan ya. Puk, puk apa? Puk, oh anjing, puk anjing, rabbit. Apa namanya? Kelinci, tikus. Oh, ada tikus juga sedetil ini ya. Hebat ya, tuh tikusnya dari atas tuh. Terjun mati tuh. Puk, mati tikusnya. Apalagi nih? Ini apa nih? Enggak kelihatan nih. Anjing kayaknya. Ya anjing. Rhesus. Apa nih rhesus nih? What the fuck? Oh, monyet juga, monyet cuy. Anjing juga. Bisa ada anjing laut. Ya bener, bukan deh. Ini burung cuy, sorry. Tuh ada ikan pari. Setelah udah kayak kebun binatang sini nih ya. Ikan pari, tiger shark. Oh ada hiu. Tuh ada hiu yang ganas juga tuh. Tiger shark tuh ya. Kalau ke Sea World nih, biasa nih ada hiu kayak gini-gini ya nih. Apalagi Westy. Udah paling hewan lautnya segitu doang nih. Terakhirnya si Westy doang nih. Tuh si Westy doang. Udah itu doang. Binatang-binatang yang ada di GTA 5 nih, ini doang nih. Oke. Banyak juga ya cuy. Jadi intinya biota laut ya, hewan-hewan laut. Paling paus, hiu, ikan-ikan kecil, ikan pari. Ikan pari mana tadi? Hilang ikan parinya. Ikan pari nih, ikan pari. Gue lihat ikan pari, sumpah udah kayak yang orang dikutuk jadi ikan pari nih. Ntar gue setelin videonya nih ya. Ini mirip banget tuh. Mirip banget cuy. Mirip banget kayak anak dikutuk jadi ikan pari tuh. Zaman gue kecil gue ditakut-takutin tuh kalau kurang ajar sama orang tua. Tuh ya paling hiu patil nih, hiu patil. Udah begini doang nih, paling paus. Yang gede paling paus doang, gak ada kraken. Jadi mungkin gini, kraken itu hanyalah mod, gue fix banget mod. Tapi nih, kalau kalian ada yang berhasil menemukan kraken itu tanpa memakai mod ya, kalian komen aja di bawah, nanti akan gue buktiin. Kalian spam aja komentarnya ya, kalau itu bener-bener bukan mod ya. Kalau kalian berhasil nemu kraken bukan mod ya, kalian komentar aja di video gue, kalian spam. Nanti kalau emang beneran ada dan terbukti, akan gue giveaway GTA 5 original, oke? Gimana? Itu tuh, gue tantangin kalian tuh ya yang nonton. Karena sampai sekarang gue juga belum berhasil nemuin krakennya. Di luar dari gue record ini, gue gak berhasil nemuin krakennya cuy. Gitu loh. Ini biota lautnya udah semua gue keluarin nih dari file-file GTA 5 ini. Hanya segini doang gitu. Apakah Rockstar menyembunyikannya gitu loh, melarang mod menu ini untuk men-scan yang namanya itu kraken? Ya kita tidak tahu. Intinya kalau kalian berhasil menemukan kraken tanpa menggunakan mod, ya maksudnya itu krakennya bukan kraken buatan mod gitu ya, nanti akan gue giveaway GTA 5. Gue janji, sumpah dah. Karena gue juga penasaran cuy. Feeling gue itu hanyalah mod ya. Fix itu adalah mod. Kalau menurut gue ya, kraken itu adalah mod, hanyalah buatan orang yang dimana mungkin orang ini memakai basic dari paus ini, dirubah menjadi cumi-cumi raksasa gitu ya. Ya namanya mod ada berbagai macam gitu. Tapi kalau kalian berhasil menemukan di laut, di dalam laut ini kraken tanpa, yang dimana kraken itu bukanlah mod ya, nanti akan gue giveaway GTA 5. Oke, paham ya cuy. Jadi mungkin sampai sini saja. Sudah kereta gue ambil. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian nih mempunyai misteri atau misteri yang ingin gue pecahkan, gue selidikin, kalian tinggal komentar di bawah ya bro. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye. Dadah.